sebuah survei pada klinik dan kemampuan promopedus dalam menyelesaikan program doktor ilmu manajemen pada pasar saja punya alasan kuat untuk menerima karya ilmiah promopedus Agus Hari Edi Wibowo sebagai disertasi yang layak dan memenuhi syarat untuk dikaji pada forum sidang yang terhormat ini. Hasil dari disertasi kami yang berjudul Pengaruh Implementasi Strategi Pemasaran, Pemasaran Pengalaman, Pemasaran Hubungan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan serta Implikasinya pada Kepercayaan Pelanggan, Survei pada Klinik Utama Wilayah Priangan Timur. Pelanggan yang sangat puas menjadi pelanggan yang sangat setia. Kemudian kesuksesan pemasaran adalah hubungan antara komitmen dan kepercayaan. Kotler dan Keller tahun Priansa 2017, substansi yang sama tentang kepuasan konsumen. Menurut Wijaya tahun 2011, 52 menyatakan konsentrasi manajemen pemasaran tempat ujian Jalan Sumatera nomor 41 Bandung, Gedung Pasar Sarjana Pasundan. IPK sebelum sidang terbuka 3,60. Berdasarkan hasil sidang tersebut, yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan IPK 3,62 dengan yudisium sangat memuaskan. Dari penelitian kami kan berhubungan dengan masalah apa klinik tentang kepuasan pelanggan pasien terhadap klinik utama. Jadi bagaimana konsepnya pasien tadi betah atau bisa apa menikmati dengan pengalaman-pengalaman yang ada di klinik utama, bukan pertama utama gitu. Ya, kedepannya supaya klinik tadi secara profesional menangani pasien itu sesuai dengan apa kapasitas dia sebagai klinik utama. Nampaknya setelah penelitian, sebelum penelitian itu banyak pasien yang mengeluh tentang masalah pelayanan, meskipun dia sudah ngeluarin duit karena utama ya, karena spesialis kadang-kadang ya begitu gitu. Jadi harapan saya dengan penelitian ini klinik semakin paham tentang pelayanan kesehatan yang diinginkan oleh pasien tadi sesuai dengan konsep paradigma kesehatan yang dibangun oleh pemerintah. Luar biasa. Jadi studi di sini menurut saya mah sangat sangat potensial, di mana profnya itu menurut saya mah sangat mumpuni, sehingga saya sangat antusias mengikuti gitu. Meskipun kata kunci saya sudah sepuh umur 62 tahun, tetapi karena pihak kampus sepertinya prof yang ngajar tuh sangat profesional, jadi nggak kerasa selama ini hampir 4 tahun ini menyelesaikan studi di sini. Gitu. Harapannya supaya lebih dikenal sama masyarakat, karena melihat sekarang kebutuhan dokter tuh masih kurang menurut saya, itu perlu dirumuh dan diberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwa Unpas ini masih memberi peluang kepada mereka yang ingin melanjutkan ke S3.